di mana Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudin ini mendorong Cik Tuan-Puan semua agar pemerintah Kota Pekanbaru secara maksud saya segera mencairkan anggaran untuk pemilu tahun 2024. Ya, hal ini dikarenakan pelaksanaan pemilu yang semakin dekat nih Cik Ezi ya, tinggal hitung hari lagi Cik Ezi. 14 Februari tahun 2024. Ya. Nah, macam mana liputannya? Kita tengok bersama. Jelang pemilu 2024 yang hanya tinggal beberapa hari lagi, Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi mendorong pemerintah Kota Pekanbaru untuk segera merealisasikan kegiatan, termasuk anggaran untuk pelaksanaan pemilu 2024. Dirinya meminta supaya Pemko Pekanbaru secepatnya menindaklanjuti semua sumber anggaran supaya dapat segera ditindaklanjuti mengingat pelaksanaan pemilu hanya menghitung hari. Tak hanya itu, dirinya juga meminta APBD 2024 dapat segera direalisasikan oleh seluruh OPD. Pilihan boleh beda, tapi kita tetap menjaga kerukunan kita, ya, persaudaraan kita, abai perbedaan, dan kemudian kita tetap menguat dalam sebuah sistem masyarakat Kota Pekanbaru. Jadi pemilu ini kan sekali lima tahun. Sampai lima tahun kemudian kita tidak menjadikan ya, makanya kita setelah pemilu ya, kita sama-sama membangun kembali ya, sama-sama bergerak kembali, kemudian kita ingin masyarakat tenang, nyaman, tenteram, dan kemudian bersatu untuk melawan. Dirinya berharap kondisi keuangan Pemko Pekanbaru mulai berjalan normal dan APBD dapat berjalan dengan baik. Nurkomala Andika dan Sugiarto mengabarkan.